Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya, itu channel Mas Vlogger. Pertanyaan tersebut adalah, per prospek nggak sih Min di sini? Maksudnya itu mungkin di Upwork ya, ataupun di Fiverr. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, itu channel Mas Vlogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya, channel Mas Vlogger. Jadi pertanyaannya seperti ini teman-teman, tentang Photoshop. Jadi langsung kita cek aja di Upwork-nya. Nah, di sini sudah saya coba carikan proyek-proyek yang berhubungan dengan Photoshop. Ini ada banyak teman-teman. Ini baru diposting 26 menit yang lalu. Kemudian dia bayarnya hourly, anggarannya antara $6 sampai $15. Kemudian ada juga yang butuh untuk produk foto, teman-teman. Ini kemudian untuk YouTube thumbnail, Photoshop lagi. Ini baru 1 jam yang lalu, $100. Dari United States, introduce new model into existing photo dan remove background teman-teman, dan banyak lain yang lainnya teman-teman ya. Ada juga yang berhubungan lagi dengan Photoshop, itu adalah remove background ini teman-teman. Nah, ini berarti membuang backgroundnya, misalnya dari format JPG ke format PNG. Ini juga Photoshop background removal, add sky juga sama. Dan yang lainnya teman-teman, jadi ada banyak sekali proyek-proyeknya ini. Ini baru 13 jam yang lalu, 4 jam yang lalu, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini di Upwork teman-teman. Terus gimana kalau misalnya di Fiverr? Nah, ini di Fiverr, jadi saya cari di switch di selling teman-teman. Nah, bayangkan ini adalah seller-seller yang sukses sebagai Photoshop. Bayangkan ini udah 85 orang yang pesan melalui beliau ini teman-teman, udah level 2 dia. Kemudian yang ini top rep, ini sudah 500 orang yang pesan jasa dia dan puas teman-teman, bahkan dia bintang 5. Bayangkan ini kalau dikalikan 100 orang aja yang pakai jasa dia, dia berarti udah $3000 teman-teman. Kemudian ini juga di Fiverr sama $50 dikali 100 orang aja yang sudah pakai jasa dia, berarti sekitar $5000 teman-teman, dan lain-lain sebagainya. Ini bakal lebih dari 1000 teman-teman, 5000, ada 600, ada yang ya macam-macam lah, itu terserah dengan beliau ini. Dan ini satu jasanya aja dia cas sampai $100 teman-teman, kalikan 8 ya berarti dia udah $800, dan lain-lain sebagainya teman-teman, dan banyak ya teman-teman yang membuka jasa Photoshop. Dan ada satu casnya itu dia mengenakan $50 teman-teman, itu pun laku. Wow, saya salut sekali nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu apakah Photoshop itu bagus enggak atau prospek enggak kedepannya, itu setiap hari ada terus proyeknya teman-teman, jadi sangat prospek. Dan kalau misalnya teman-teman itu memang jagonya, ahlinya dalam mengedit foto, ya teman-teman dicoba aja teman-teman. Jadi teman-teman buat akunnya, baik itu di Upwork kemudian maupun di Fiverr, nanti ya coba jualan teman-teman, atau menjual jasanya itu di Upwork maupun di Fiverr, dicoba dulu teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman memang masih bingung gimana sih cara kerjanya di situs freelancer seperti itu, nanti saya cantumkan link menuju rekomendasi kursus Upwork dan Fiverr-nya ya teman-teman, di pin komentar juga. Nah, kalau misalnya teman-teman masih baru Photoshop-nya, baru pemula, saya nggak nyarankan sih, karena memang banyak yang berterjun di Photoshop ini dia perlu jam terbang tinggi teman-teman. Karena ya itu tadi kan, kita kan bersaing nggak cuma orang Indonesia, tapi juga bersaing dengan orang-orang dari negara lain, jadi sifatnya udah internasional dan global teman-teman. Gitu saja yang bisa saya berikan jawabannya, semoga teman-teman puas. Dan ada pertanyaan lain lagi atau mau ingin menambahkan dari jawaban yang sudah saya berikan, nanti teman-teman bisa menambahkannya
dan kita diskusi aja di kolom komentar ya teman. Oke kalau gitu, nanti ini juga videonya nanti saya coba cantumkan di link komentar ataupun di pin komentar. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar Photoshop, nanti teman-teman silakan cek aja di playlist saya yang berjudul tutorial Photoshop. Di sana ada banyak sekali tutorial seputar Photoshop. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Vlogger berikutnya.